episode kali ini bakalan sangat seru ya guys, karena di episode kali ini akan terjadi hal yang tak diduga-duga antara Davri dan Siva. Terlihat di sini, Davri dan Siva berada di dalam rumah kosong. Di sana hanya ada mereka berdua. Terlihat di sini Davri mencoba menghangatkan tubuh Siva yang kedinginan karena terkena air hujan. Davri mencoba menghangatkan kaki Siva dengan uap panas api yang sengaja Davri buat. Nah, disinilah Davri dan Alina akan membuat hubungan pernikahan yang selama ini begitu dingin dan hambar akan berubah menjadi hubungan pernikahan yang sebenarnya. Tanpa Davri dan Alina sadari, mereka berdua telah terhanyut dalam suasana yang dingin, dan itu adalah suatu ibadah yang harus mereka lakukan. Dan di saat detik-detik terakhir menjelang perceraian mereka, ternyata takdir telah memihak pada mereka kalau mereka memang ditakdirkan untuk selalu bersama.